dia bisa melindungi badannya sih. Yes, betul. Dari seorang tapi ada staff yang bisa ke sini. Yep. Bomnya disangkutin ke dalam box dan lu pasti mati kalau di sini. Nah. Oh, satu kill, maybe akan dua kill langsung dari seorang Hells. Dan yap, kita lihat permainan yang sangat baik dari seorang Hells. Betul. Di sini berhasil mendapatkan kill dan kita lihat pergerakan dari seorang Zanok mengeluarkan step dan kita lihat dual yang berbahaya dari seorang Zanok berhasil mendapatkan double kill, maybe akan triple dari seorang Zanok langsung menarik diri lagi. Pemain-pemain dari K9 sudah ada bom. Yang dilakuin sama tim K9 menurut gue pergeserannya cepet banget, men. Yes. Waduh, ada sedikit kesalahan. Sepertinya Zanov berhasil mendapatkan seorang Ling Unch. Mencoba untuk membokong satu pemain. Waduh, gak kedengeran sih stepnya. Dua kill langsung. Mencoba duel dan berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Threat kill terjadi. Dua tersisa. Duel dekat dilakukan. 3 vs 2 sekarang posisinya. Dari sisa Clovis Sky, kita lihat dari seorang Pep mencoba untuk bertahan dari Raging Bull dan dualnya. Oh my god, what a clutch dari seorang Pep Sky di sini ya. Waduh. Waduh. Pep Sky. Itu tadi Raging Bull makan satu. Satu kill, namun dua orang udah bakal masuk aja karena segmen 3 bahkan berhasil di take down dari Barbar. Hanya misalkan Io dan juga Wiper di sini. Io-nya masih menunggu Wiper berhasil dapat satu kill, mencoba melempar menembak menggunakan RB ya. Waduh, langsung ada bom sautan namun kita lihat terkena headshot. 2 versus 2 sekarang, tadi udah kelihatan si kaki. Steve berhasil mendapatkan kill. Posisinya berimbang 3 versus 3. Wow. Oh my god, Cueng. What a nice play di sini ya. Anyway, ini TPSL ini mission bukan fail. Wiwin. Nickname-nya sama, tapi ini Cueng. Okay, belum kedengeran sih step-nya sih. Terlalu jauh Cilin mencoba untuk melakukan defense. Yep. Maybe ke arah side langsung, menuju ke arah side A. Dari seorang Cilin ini bakal masang gak nih? Harusnya masang di area side A sih. Tapi dia masih melakukan clearance ya, karena menit juga masih banyak di sini. Wait, sudah terpantau. Nah, kita lihat duel lagi mungkin akan dilakukan. Waduh. Bakalan di-plan dan bakal dijodohin sama Ambis. Kena hit deras banget dari seorang Cilin mencoba untuk duel lagi mungkin. Hey, crosshair lepas dulu, Pak. Ah, yang kayak gitu. Nah. Waduh, duel dekat. Sedikit. Potong sih kayaknya. Kayaknya bakal udah main aman. Iya. Punya cover masing-masing di sini tembok sama box. Ya. Waduh. Waduh, luar biasa. Seorang Cilin ya. Luar biasa banget. Terus, ini jauh banget. Apa ya tadi dari K9 kalau menurut gua lebih berani. Ke arah terlalu bomb berani tadi. Terlalu padahal berani, dia udah dapat obstacle buat jagain dia jadiin coveran satu box dan satu tembok mission di area fail belakang. Namun tadi sebenarnya niatnya mungkin kalau menurut gua mau potong-potongan. Iya. Kata lu AWP di sini bisa nih. Bisa AWP kita akan lihat. Nah, cuma emang banyak box aja gitu loh. Tuh, ini gue coba dilakukan oleh seorang Rich. Sainer yang ingin mencoba mencolong sedikit. Satu baru udah mulai keluar. Nah, bom dilempar direct bom. Dipancing. Op, widih, baik banget dari seorang Sainer. Bener banget, backup langsung kita lihat namun tidak berhasil melakukan kill bet dari dekat. Sainer dengan sniper yang berhasil mendapatkan kill 2 versus 1 sekarang. Tidak untuk peluru dari seorang dugong ya. Betul banget. Sebenarnya akan mencoba melakukan checking terlebih dahulu ke area side bawah, ada Lung, bakal bertemu, aduh, terkena kepala. Headshot namun, yo, match dari seorang Rix di sini ya. Waduh, gue pikir dia nggak denger step shiftnya, tapi enggak, men. Wah, bagus banget tadi, crosshairnya juga on point sih, langsung kena kepala. Betul. Nah, naik perlahan. Oh, satu kill. Bisa dapat 2, men. Dapat 2, betul. Cuma enggak mau komit. Dia mau makan orang belakangnya dulu kayaknya. Oh, dapet baik 2 banget. Wih, kan dapat 3 ambisius, brother. Untuk 747 Q9 Anger ya, yang berhasil lolos ke babak semifinal PBCA Season
2.